بسم الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه أما بعد الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على أشرف الأنام وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد حضرة المحترم والمكرم أبونا كي رضوان ردوان نسوه وإبوني هاجة نننكو ماريا وحضرة المحترم والمكرم ميمي هاجي نوريا selaku orang tua kami semuanya dan yang kami hormati Dokter Andes Haji Anhartawan selaku pengawas SMK dan yang sama-sama kami hormati Bapak Muhammad Ilham dan juga yang kami hormati juga sudah hadir keluar salah satu keluarga kami Pak Kiai Cecep yang sudah hadir dan juga yang kami hormati Kiai Asep dan juga Hajah Eli yang sudah hadir dan yang saya hormati Ketua Yayasan Gus Isnu Toba Gus Beshaiban, beserta istri dan juga yang saya hormati Ketua Kepala SMK Ma'arif Al-Ghazali Gus Mu'timahin beserta istri dan yang saya hormati seluruh tamu kehormatan dan yang saya hormati juga tamu undangan wali santri dan seluruh yang hadir pada hari ini yang pertama saya ucapkan selamat wisuda untuk SMK Ma'arif Al Ghazali tahun 2024. <tik> selamat, adik-adikku semuanya! Kalian sudah lulus, dan kalian sekarang bukan akhir perjalanan, akan tetapi yaitu awal perjalanan kalian. Nantinya, kemana ini adalah awal perjalanan kalian, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak? Sedikit dari saya, angkatan SMK pada tahun ini yang saya kenal, yang saya tahu adalah angkatan yang terbaik yang saya lihat di tahun 2024. Kenapa alasannya? Alasan versi saya pribadi dan juga beberapa keluarga mengutarakan SMK Tahun 2024. Anak-anak semuanya yaitu taat, patuh, berakhlakul karimah kepada pengasuh dan juga kepada Dewan Pengasuh Ustadz dan Ustadzah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu dilihat dari kekompakan. Kekompakan yang saya lihat, saya mengalami dua tahun di Pondok Pesantren Al Ghazali dua tahun, tiga tahun, tiga tahun keluar SM, keluar angkatan SMK. Maka dari tiga tahun itu, saya katakan juga di SMK angkatan tahun 2024. Adalah angkatan yang paling peduli. Kenapa saya pernah, ketika kedatangan teman-teman saya dari Cirebon, dari Ciwaringin, kita diskusi di rumah saya sampai jam setengah satu malam, dan ketika acara saya bersama teman-teman sudah selesai ternyata masih ada yang menunggu siapa yaitu anak kelas 12 SMK sekarang dia menunggu untuk membantu saya membantu untuk menyiapkan dan juga membantu untuk ketika selesai hidangan Dibersihkan, didelapikan ketika sudah selesai. Maka dari itu, saya katakan angkatan SMK pada tahun 2024 adalah angkatan yang terbaik. Tahun 2024, menurut saya, saya terima kasih sekali untuk angkatan tahun sekarang ini. Terima kasih, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Sedikit saya ingin sampaikan, yaitu beberapa program. Tadi ada beberapa program, yang salah satunya itu ada input dan output. Akan tetapi, saya ingin mengatakan di sini yaitu output. Output kita mau kemana? Setelah lulus, mau kemana? Apakah kita mau melanjutkan di mana? Melanjutkan di dalam negeri atau melanjutkan di luar negeri? Semuanya ada kelebihannya masing-masing. Di dalam negeri juga ada, dan di luar negeri juga ada. Ada mohon maaf, karena memang background saya dari luar negeri, maka saya akan menyampaikan beberapa keunggulan-keunggulan yang di luar negeri, tapi tidak menyampingkan keunggulan yang ada di dalam negeri. Kenapa kita memilih ke luar negeri? Keluar negeri luar negeri ada beberapa yaitu kita ada ke timur tengah ada ke al azhar universitas al azhar al azhar syarif ada juga ada di Yordan dan juga ada di beberapa universitas yang lain tadi sudah disebutkan ada di jepang juga dan mungkin juga insya allah akan ke turki dan juga insya allah akan ke maroko insya allah Bapak-bapak, ibu-ibu. Kita sudah melihat tadi di awal yaitu kita sudah mengeluarkan atau kita mengantarkan anak didik kita yaitu ke luar negeri. Akan tetapi saya bangga pada tahun ini pada tahun 2024 yaitu lagi-lagi saya katakan, lagi-lagi saya katakan angkatan tahun 2024 ini tahun ini adalah angkatan yang paling semangat. Kenapa? Pada tahun ini yang akan melanjutkan ke luar negeri ada di Universitas Al Azhar Kairo, ada di Yordania. Itu ada sebanyak 12 siswa yang akan melanjutkan ke luar negeri. Maka dari itu, saya katakan pada tahun ini adalah tahun yang terbanyak minat untuk ke luar negeri. Mungkin akan bertambah, insya Allah, mungkin akan bertambah karena masih ada beberapa universitas yang belum pendaftarannya belum tutup. Lalu, kita kenapa memilih ke luar negeri? Ada beberapa alasan kita memilih ke luar negeri. Yang pertama, Ketika kita memilih ke luar negeri secara otomatis, yang pertama kita akan menambah wawasan kita. Di luar sana kita akan mengeksplor yaitu beberapa budaya-budaya yang ada di sana. Budaya yang berbeda dengan Indonesia. Selanjutnya itu teman-teman, teman-teman kita di sana selain teman-teman kita di Indonesia yaitu teman-teman dari warga asing. Ada dari Afrika ada dari yang secara otomatis dari orang Arab tersendiri, dan juga orang, bahkan orang Cina pun ada. Jadi, kita bisa mengekspor dan juga kita bisa menambah wawasan secara otomatis ketika kita ke luar negeri. Belum lagi kita menambah hasanah keilmuan, kalau kita memilih ke universitas Al-Azhar Syarif, udah di situ adalah disebutkan babul ilmi pintunya ilmu tolak ukur atau beberapa mahasiswa mengatakan pintunya ilmu ilmu agama itu ada ada di Universitas Al Azhar Asharif yang kedua karena di luar negeri khususnya di Timur Tengah yaitu kita memakai bahasa Arab secara otomatis poin yang kedua adalah kita akan menambah kita akan menambah ilmu dari bahasa kita langsung di tempatnya, langsung di orang Arabnya langsung. Kita akan berbicara fasih di di Kairo, berbicara bahasa Arab kita langsung. Jadi langsung belajar bahasanya langsung di pusatnya. Dan yang, ke, dan yang ketiga, yaitu wawasan global kita kita akan terbuka. Ketika kita memilih ke luar negeri, insya Allah, dari kita menambah ilmu yang begitu komplitnya di universitas Al-Azhar atau universitas yang lain, dari kita melakukan kegiatan-kegiatan lingkungan, dari kita melakukan komunitas-komunitas yang ada di Al-Azhar dari kita melakukan kegiatan apapun baik dari dari negara dari, dari teman kita sendiri Indonesia baik itu dari Malaysia baik dari itu orang Arab sendiri ataupun dari beberapa teman-teman Afrika atau Eropa kumpul semua di situ dan akhirnya kita akan menambah wawasan global kita. Dan poin yang keempat tidak kalah penting ibu-ibu bapak-bapak insyaallah Ketika kita memilih ke luar negeri, kita akan menambah komunitas kita, jaringan sosial, yaitu kita akan menambah relasi-relasi kita, kita akan menambah koneksi-koneksi kita, pertemanan kita insya Allah akan lebih luas, koneksi-koneksi kita akan lebih luas, jaringan-jaringan kita insya Allah akan lebih luas, mungkin kita sebutkan link-linknya akan menambah ketika kita memilih, kenapa sebabnya? ketika kita memilih, misalkan contohnya di Universitas Al Azhar Al kita mempunyai komunitas, yaitu komunitasnya yaitu ikatan alumni Al Azhar Mesir. ketika kita memilih atau siapa alumni, oh sudah banyak kakak kelas, kakak kelas atau sesepuh sesepuh kita yang sudah memegang posisi-posisi tertentu di Indonesia, baik itu di Politik, baik itu di keagamaan, baik itu di bisnis, baik itu di kesenian, dan yang lainnya. Jadi, kita bisa kenal dekat dengan sesepuh-sesepuh Al-Azhar kita, sebab ketika kita sudah lulus, kita mempunyai kegiatan rutinan, yaitu sebulan sekali kita bisa ketemu, dan selain itu, teman-teman seangkatan kita. Mungkin nanti akan lima tahun ke depan, sepuluh tahun ke depan. Nantinya, mereka-mereka ini akan menempatkan dan akan meneruskan estafet dakwah kita. Alumni Al-Azhar ini yang nantinya lima tahun ke depan, sepuluh, sepuluh tahun ke depan, akan meneruskan perjalanan dakwah kita, mungkin akan menjadi ustadz, mungkin akan menjadi kiai, dan juga mungkin akan menjadi seorang dakwah yang profesional. Dan yang lainnya, maka dari itu, luar negeri memang penting dari beberapa poin yang saya sebutkan tadi. Yang terakhir, poin yang terakhir biasanya insya Allah, biasanya insya Allah, ketika ada lulusan yang luar negeri ini, mereka akan percaya diri. Biasanya, mereka akan percaya diri ketika keluar di Indonesia. Dia ingin membuat pengajian, contoh kecilnya. Atau misalkan dia ingin merangkul komunitas-komunitas Islam, merangkul komunitas-komunitas yang ada di Indonesia, ataupun dia membuat, ataupun dia uh, merangkul beberapa Gus, merangkul beberapa kiai, dia akan bergerak. Insya Allah akan percaya diri, bergerak di Indonesia untuk apa? Untuk estafet dakwah kita dan sebelum ditutup saya minta doa hari ini yaitu dari 12 orang tadi itu adalah hari hasil tes seleksi hasilnya yaitu hari ini tanggal 5 jadi mudah-mudahan yang dari 12 anak ini diberikan kelulusan semuanya untuk melanjutkan ke Universitas Al Azhar dan juga ke Universitas Hari ini pengumuman Al-Azhar, hari ini. Mudah-mudahan semuanya lulus. Pada hari ini diberikan kabar gembira yaitu lulus tes seleksi di Universitas Al-Azhar Al-Sharif. Ibu Bapak, mohon maaf saya sampaikan panjang lebar tadi, mohon maaf, mohon maaf. Syukuran Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.